Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat beserta anak didik bunda dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyambut di bulan Ramadan ini, ada tiga tips yang harus saya sampaikan pada kesempatan tausiah ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa persiapan yang wajib itu bukan hanya sekedar material dengan berbondong-bondong pergi ke pasar, ke supermarket untuk berbelanja keperluan selama bulan Ramadan. Namun, kebutuhan secara spiritual, jasmani juga penting untuk kita persiapkan selama bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan musliman, dimanapun Anda berada, saya di sini akan membagikan tiga tips untuk pola menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, bertaubat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala segala sifatnya yang pengampun tidak pernah menutup pintu untuk seorang hambanya agar dapat bertaubat. Sebagaimana yang difirmankan dalam surah Asyura ayat 25 yang artinya, dan dialah yang menerima taubat-taubat dari hamba-hambanya dan menerima kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, kebutuhan spiritual jasmani yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Perlu kita ketahui bersama, ibadah membaca Al-Quran dengan Ramadan sangat erat kaitannya. Setiap orang akan berlomba-lomba menghidupkan malamnya dengan membacanya, bahkan menghatamkannya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selain dari berpuasa, tips yang ketiga yang akan saya sampaikan, mengatur pola hidup. Mungkin kedengarannya biasa ya, tetapi sangat penting mengatur pola tidur ini bagi kita kaum muslimin dan muslimah. Misal nih, ketika kita berniat untuk berpuasa, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan melaksanakan sahur. Ada dua nantinya ketika kita tidak bisa mengatur pola tidur. Yang pertama akan terjadi, bisa jadi kita akan susah untuk bangun ketika sahur. Yang kedua, sahurnya akan kesiangan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah dan anak-anak bunda dimanapun Anda berada, mungkin ini tips tausiah singkat yang bisa bunda sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami segenap keluarga Asrama IPA Al-Furqan menyambut bulan Ramadan dengan penuh berkah. Allahu Akbar. Mungkin cukup di sini tausiah saya pada kesempatan tausiah singkat pada kesempatan hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.